can get you off of my mind. Are you still thinking about me all the time? Come through and ask me out tonight. Call me, I'm waiting on the other line. I'll be Molukar adalah mata air yang berasal dari Gunung Brahu yang terletak di sekitar pegunungan Dieng. Tuk Bimolukar merupakan hulu dari Sungai Serayu yang juga merupakan mata air suci bagi umat Hindu kuno Dieng. Nama Bimolukar diambil dari kata Bimo dan Lukar. Bimo artinya nama salah satu tokoh dari Pandawa, sedangkan Lukar artinya busana. Menurut legenda cerita, nama Bimolukar berarti sebagai tempat di mana tempat sang tokoh Pandawa yaitu Bimoseno melukar atau melepas pakaiannya untuk disucikan. Tuk Bimolukar tersebut terbuat dari batu zaman purba yang disimbolkan dengan batu lingga, yaitu bentuknya menyerupai alat kelamin pria. Yoni digunakan sebagai penampung airnya dengan berbentuk seperti alat kelamin wanita. Ini dapat menjadi petunjuk pembangunan candi di sekitar awal abad 9 Masehi. Candi Gatot Kaca juga merupakan salah satu candi Hindu yang berada di dataran tinggi Dieng di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.
Candi ini terletak di sebelah barat kompleks percandian Arjuna, di tepi jalan ke arah Candi Bima, di seberang Museum Dieng Kailasa. Museum Kailasa. Museum ini terletak di komplek gedung arca milik Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, Jawa Tengah. Lokasi museum ini berada di seberang Candi Gatotkaca, Dieng, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Museum ini berisi artefak dan panel keterangan tentang alam, yaitu geologi, flora, serta fauna. Selain itu, menceritakan mengenai masyarakat Dieng, yaitu keseharian, pertanian, kepercayaan, serta kesenian. Tidak luput juga warisan arkeologis dari kawasan Dieng. Candi Bima merupakan salah satu candi tua di kawasan Dieng. Candi Hindu ini dibangun di abad 7 sampai 8 Masehi. Candi ini tergolong unik dibandingkan candi lain di Indonesia. Alasannya arsitektur bangunannya lebih mirip dengan beberapa candi di negara India. Sayang, candi ini sudah tidak utuh lagi di bagian atapnya. Banyak relief-relief penting yang sudah tidak diletakkan semestinya. Meski demikian, masih banyak wisatawan beragama Hindu, terutama turis asal India yang masih menyempatkan bersembahyang di komplek ini di saat perayaan tertentu. Telaga Warna terletak di Desa Dieng Wetan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Jaraknya sekitar 25 km dari pusat kota Wonosobo atau sekitar 114 km dari pusat kota Yogyakarta. Konon, tempat ini disebut Telaga Warna karena air di telaga ini bisa berganti-ganti warna. Kadang hijau, kadang kuning, bahkan kadang-kadang berwarna-warni seperti pelangi. Fenomena alam ini memang cukup unik. Penyebabnya adalah kandungan sulfur di dalam telaga yang cukup tinggi, sehingga sinar matahari yang mengenai permukaan telaga membuat warna air telaga tampak berwarna-warni.